Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Di siang hari ini kita membelikan apa? Cilor. Nah, cilor Brebes. Yang ini dijual oleh Mas Fikri. Mas Fikri, nanti kita akan tanya ini penjualannya bagaimana, kemudian harganya berapa, jualannya jam berapa sampai jam berapa, kemudian sudah sejak kapan dia berjualan. Dan cilor ini kan aci telur. Jadi ada kacinya, kemudian dicampur dengan telur, kemudian dengan bumbu yang cukup beragam. Sekalian, ini Mas Fikri baru menyiapkan pesanan dari pembeli, membuat cilor. Cilor itu kacinya itu sudah siap untuk dia. Itu sudah matang ya sebenarnya ya? Iya. Sudah matang. Bahannya dari apa? Tepung apa ya? Tepung kanji dari ketan. Oh, tepung kanji dan ketan ya? Iya. Berarti memang agak cenit-cenitnya itu ada ketannya ya? Iya. Kemudian ini per anu berapa mas harganya? Per lingkar ini 1000. Oh, per lingkar 1000. Kalau 5000 dapat 5 lingkar ya? Iya. Itu diaduk-aduk apa tetap? Iya, diaduk. Oh, nanti ya diaduk lagi? Iya. Cuma iya. Ini untuk ngukur berapa harganya ya? Ini telurnya itu ada porsinya enggak? Berapa porsi untuk telurnya? Iya. Atau udah dublek dahulu, Pak. Oh, udah dublek dahulu ya? Iya. Jadi untuk 5 anu itu berapa telur itu? Satu lingkaran satu sendok telur. Oh, tapi telurnya tetap telur anu ya, telur ayam ya, telur ayam biasa ya. Oh, nge. Terus ini apa rasa-rasanya ada berapa macam ini mas? Ada 2 macam pak. Oh, 2 macam. Iya. Apa rasanya ini tuh? Ini balado. Pak. Lalu jagung. Balado sama? Jagung. Jagung. Balado ini jagung. Oh ya, nah balado yang pedes ya? Balado yang biasa, ntar kalau mau pedes kasih cabai. Oh ya coba. Oh ya, nanti enggak usah dikasih anu ya. Enggak usah pedes. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata penjualannya laris sih. Laris manis monggo Bu. Oh silakan aja beli. Nah, kalau perlu sebanyak-banyaknya termasuk ibunya juga beli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi COVID-19 tampaknya makanan kecil seperti papeda telur, seperti cilor, seperti cilok, seperti pentol, seperti sempol dan sebagainya. Ini tampaknya tetap masih menjadi favorit. Nah, beberapa informasi yang kemarin kita sempat penjual degan yang kita konfirmasi ternyata penjualannya pas masa-masa pandemi justru malah bagus. Nah, ini gimana, Mas? Masa pandemi ini ada penurunan apa tetap biasa-biasa saja? Ya, kadang ada penurunan, Pak. Nggih, tetap ada ya efeknya, tetapi tetap penjualannya tetap mana ya? Tetap lancar ya. Kira-kira untuk usaha itu masih bisa jalan itu ya. Nggih. Ya, ini nyeran sejak jam berapa? Ini dari jam 10 sampai jam sama dengan nano papeda telur 10 sampai dengan setengah 7 malam. Ya. Oh, berarti agak malam sedikit kalau ini jelang maghrib nyeran agak sesudah maghrib masih di sini. Iya. Itu kalau dagangannya masih ya. Kalau tidak berarti pulang. Ya. Makasih Mas informasinya Mas Fikri. Mudah-mudahan tetap laris jualannya dan udah punya istri belum? Oh sudah, punya anak? Punya anak satu. Oh ya, ya mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap lancar. Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi kita sudah wawancara, sudah tanya-tanya. Kemudian sekaligus kita minta informasi pada Mas Fikri, penjualan cilor. Yang ini katanya jualnya setiap satu lingkaran kecil itu seharga 1000, tapi nanti tetap diaduk-aduk jadi satu. Dan makanan ini kan campuran bahan bakunya satu, tapi yang kedua adalah telur, kemudian dengan beberapa aneka rasa. Dan ini saya kira untuk anak-anak memang sangat suka dengan makanan ini. Silahkan kalau ingin beli ke tempatnya Mas Fikri, ini lokasinya di dekat Alfamart yang ada di wilayah Karangtengah di Pengasih. Jadi ini merupakan, di depan ini adalah jalan tembus antara Tulusuban atau di Milir dengan di Kota Wates. Dan ini merupakan jalan provinsi yang jalannya memang sudah cukup bagus. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.